Ya, pertama-tama perkenalkan, saya Dani Albera, saya owner dari Albera Islamic Wedding Organizer, sekaligus provokator nikah muda Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi solusi bagaimana caranya Bapak Ibu semuanya bisa menikah dengan mudah, murah, dan berkah. Apa yang membedakan antara Al-Qatimah Islamic Wedding Organizer dengan Wedding Organizer yang lainnya? Ya. Jadi kami di sini memiliki program solusi. Kami memiliki 4 program solusi yang itu akan memudahkan para generasi muda di luar sana untuk melakukan pernikahannya. Kita memiliki 4 solusi. Yang pertama adalah solusi dengan cara membayar tunai. Maksudnya apa? Jadi untuk calon mempelai, calon pengantin di luar sana yang tidak kendala masalah biaya, tinggal pilih tanggalnya, ya tinggal bayar saja berapa biayanya, langsung pilih tanggal pernikahannya, itu bisa langsung pernikahan dengan wedding yang hari ada yang berkeliman, lebih berkeliling. Tapi yang dipermasalahkan adalah kalau misalkan calon mempelai ya belum ada biayanya, ya kita memiliki solusi yang kedua, yaitu dengan cara konsep menanggung berjangka. Jadi ada tabungan berjangka. Maksudnya apa? Mungkin tahun ini kita belum sedia uangnya, ya. Dengan program tabungan ini, calon mempelai akan memiliki waktu yang cukup lama untuk melakukan tabungan, ya, bisa ditabungkan di rekening pribadi atau di rekening Al-Qatimah. Pokoknya nanti kalau misalnya sudah terkumpul jumlah paket yang dipilih, ya, yang dilunasi saja, pilih tanggal pernikahan, kemudian langsung bisa dilangsungkan pernikahannya. Ini yang akan menjadi pembeda adalah dua solusi yang terakhir, yaitu solusi dengan cara menjadi mitra syiar dari Al-Qatimah Islamic Wedding Organizer. Jadi sebelumnya yang mendapatkan keuntungan biasanya pemilik wedding organizer-nya. Tapi di sini kami Al-Qatimah, ya, kami berkomitmen bahwa hampir setengahnya keuntungan perusahaan ini dikembalikan kepada mitra syiar kami dalam bentuk komisi atau ujroh atau bagi hasil. Ya, jadi mitra ini kami berencana akan menyebar ke seluruh Indonesia, ke kota-kota di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sekitar ada 5, sekarang ada 6 kota di seluruh Indonesia yang sudah menjadi mitra syiar dari Al-Qatimah Islamic Wedding Organizer. Nah, syarat menjadi mitra syiar dari Al-Qatimah adalah dengan cara mendaftarkan dirinya di kota manapun, itu bisa ya, dengan cara nanti memilih paket yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kota. Ya, kita ada beberapa pilihan paket yang kita bahas berikutnya. Jadi intinya mitra syiar ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari Al-Qatimah Islamic Wedding Organizer. Ya, jadi nanti akan mempromosikan, akan menyampaikan, akan menyiarkan program solusi yang ada di Al-Qatimah Islamic Wedding Organizer. Itu solusi yang ketiga. Nah, jadi keuntungan dari mitra ini untuk apa? Mungkin untuk orang yang belum menikah, ya nanti komisinya, ujurnya akan diperuntukkan untuk tabungan-tabungan nikahnya. Jadi ini program percepatan. Ya, kita pun ada seminarnya, namanya seminar percepatan nikah dan rezeki. Ya, jadi kita program percepatannya. Biasanya orang rata-rata menabung untuk menikah itu 2, 3, sampai 5 tahun, ya normalnya. Nah, dengan program seperti ini kita ada percepatan. Itu mungkin bisa 1 tahun orang bisa melangsungkan pernikahan dengan budget yang nanti disesuaikan. Ya. Terus ada solusi yang keempat, kalau misalkan tunai belum ada, nabung mungkin lama dengan hasil tabungan dari gajinya mungkin, ya, atau dengan bermitra pun, ya, kita butuh waktu yang sangat cepat, mepet misalkan urgent sekali, misalkan nikahnya mau 3 bulan lagi, tapi dananya belum terkumpul, kita ada solusi yang keempat. Solusi yang keempat ini adalah kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ada lembaga syariah yang akan melakukan pembiayaan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, yang terkendala masalah biaya, ya. Insya Allah nanti ini kita tanpa riba juga, ya, tanpa denda dan tanpa jaminan. Jadi insya Allah lawan semuanya. Ya. Itu 4 solusi yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, yang ingin menikah tapi dengan dalam masalah biaya. Nah, itu menjadi pembeda antara Al-Qatimah Islamic Wedding Organizer dengan WKWKWO di luar sana. Ya. Dan mungkin selanjutnya, dilihat dari animo masyarakat, ya, sekarang yang namanya pernikahan itu akan selalu ada setiap bulannya, bahkan setiap panjang tahun itu, ya, musim pernikahan akan selalu ada. Dan di sini kita melihat potensi pasarnya bahwa pernikahan Islam ini, ya, itu pasarnya luar biasa. Sementara WO yang fokus untuk melaksanakan pernikahan sehari itu sangat jarang sekali di Indonesia, khususnya di Kota Bandung sendiri. Jadi di sini saya sebagai owner dari Al-Qatimah mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ya, untuk bergabung, untuk sama-sama menyiarkan agama ini, agama ini, ya, dengan konsep yang sangat berbeda. Bagaimana caranya saudara kita di luar sana, para generasi muda, ya, akan lebih gampang, lebih mudah untuk melaksanakan pernikahan, ya, di usia mudanya. Tantangan mungkin seperti itu, dilihat dari kendala biayanya, kendala ilmunya, insya Allah Al-Qatimah semuanya adalah solusinya. Jadi apapun masalahnya, insya Allah Al-Qatimah solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ulangi beberapa.